Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana curang tuduhan berat Pekin dedah fatah selalu sebut rindu isteri dan anak. Tampil mempertahankan sahabatnya, pelakon Pekin Ibrahim memberitahu dakwaan aktor Fatah Amin berlaku curang adalah satu tuduhan yang berat. Berkongsi pengalaman menjalani penggambaran bersama Pekin atau Muhammad Iznan Ibrahim, berkata Fatah sama sekali tidak bercakap mengenai hal wanita lain, sebaliknya sentiasa merindui istri dan anak. Kami luang masa bersama di set penggambaran untuk buat film, tidak sekalipun dia tunjukkan masalah di wajah, walaupun bercerita hal pribadi, hanya rindu anak dan istri sering saja keluar dari mulut Fatah. Jauh sekali tuduhan dia ada wanita lain. Kami menjalani penggambaran lama bersama pelakon dari Indonesia, tidak sekalipun saya nampak Fatah menggatal atau bercerita hal wanita. Sampai waktu sholat hanya minta rehat untuk tunaikan kewajiban. Sampai kawan saya rasa tuduhan itu berat buat dia, katanya lagi. Pekin meluahkan rasa itu menerusi satu hantaran di akun Facebook miliknya pada malam Isnin. Dalam pada itu Pekin berkata, buat masa sekarang perkara terbaik adalah meminta Fatah kuat hadapi ujian hidup. Malah aktor itu berharap perkara sebegitu dijauhkan daripada berbalik pada rumah tangganya, hanya pada mampu kita semua supaya Fatah tabah dan kuat. Sedih dengar hal-hal cerai ini, minta jauh-jauh hal macam ini, tapi saya tim Fatah, ujarnya lagi. Sebelum ini pelakon Fazura secara terbuka mendedahkan sikap curang Fatah menjadi salah satu punca dia menuntut cerai di mahkamah. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.